warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bro bersama Widi Boss dengan channel kesayangan Anda. Vlog lagi. Aku pengen ngejak sampai ngevlog di pabrik sing pernah kebakaran 3 tahun lalu bro ya. Lah iki aku wis di lokasi kejadian sing pabrik sing terbengkalai selama 3 tahun. Lah iki pabrik kondisine wis ndak diurusi bro karo sajange. Wis ndak diurusi karo sajange, ditok-netok ngangkrak terus ndak terurus selama 3 tahun. Iki bro kondisine. Nah, kae engko sampean tak jak rono ya. Kae biyen kantor bro. Nah. Ae. Wis anu bro ya. Jalan rono bro ya. Sama simak video ini sampai habis, oke? Lah kui bro, kondisi ini pabrik yang terbengkalai selama 3 tahun. Iki nganu bro, kebakaran iki aslinya iki pabrik sing nganu malah jadi korban bro, aslinya sing mari kebakaran kui pabrik sampah sebelah iki bro, sing undungan iki. Lah iki pengen pabrik. Lah kejadian kuwi lek enggak salah iku bulan April tahun 2020 iku pas hari raya Idul Fitri di Indonesia bro. Lah kuwi jam 8 isuk kuwi enek wong bengok-bengok, aku kan sik turu to bro. Lah aku sik turu, lah terus koncoku ki bengok-bengok gugahi lek enek kebakaran. Lah ternyata iki samping kuwi iki sing kebakaran. Lah iku iki pabrik sing tak bersalah iki malah jadi korban, malah terbengkalai bro. Nah kuwi terus jam 8 ya bro kejadiane sing anu iki sing pabrik sebelah iki sing tumpukan kayu kuwi. Nah terus jam 10 kuwi merembet ning pabrik iki. Lah pabrik iki aslinya kan pabrik anu to bro. Pabrik fiber. Lah pabrik fiber kuwi ndek jero iki ndek dalam ruangan ini kan besar toh bro iki. Nah iku enek apa ya iki nganu bro, tempat sing dinggo gawe produksi. Lah iki tempat iki pokoke padet banget lah, enek thinner, enek cat, enek gas, enek spon, enek fiber. Lah enek sing barang-barang sing wis siap jual, terus akhirnya merembet teko cendilo iki kene iki mbiyen iki. Lah merembet ke cendilo iki sampingnya tembok iki bak Sina bro. Sina kuwi bahasa Korea lah, bahasa Indonesia ini ya kuwi apa iki tinar bro. Lah kuwi terus kebakaran bro ya, terus merembet neng pabrik iki. Nah lu bro masih sama ini gede nih sebengkong lho. Hah? Iki gede lho bro, iki ngeblaki uang lho kaya mantap lho iki. Nah weh gede lho iki mbiyen kan lho bro bar kebakaran ini terus enek badai toh. Nah enek badai iki dindingnya iki bodoh miber ya karo-karuan walah jangan miber kaya bro. Nah iki kondisinya soalnya nganu bro, ndek apa ki? Dindingnya pakai nganu apa? Gaya panel bro, gaya panel namanya. Lek panel gue kan terbuat dari styrofoam, tapi berlapis seng. Ini kilo contohnya. Lah gue gampang banget mobil. Sedih tau. Nah, ini kilo bro. Ki, ini kan styrofoam ini. Nah, styrofoam gue gampang banget mobil. Pokoknya semua pabrik Korea ini gini ki, rata-rata guys styrofoam panelnya. Lah kuwi 2 jam ae wis ludes pokoke lek ora ana penanganan secepatnya. Padahal iki lho bro, padahal iki jam 10 iki wis pemadam kebakaran wis bodo teko, tapi padame kuwi jam 2 pagi bro. Jam 2 pagi sampai pagi lagi itu masih di anu bro, masih dicek bro. Lebih mendekat lagi bro ya. Lah kuwi sing dhuwur kuwi mbiyen ki kantor, terus sing sor
sing sor kene iki nganu apa? Gudange, Bro. Gudange yo tapi dari bahan-bahan sing mudah terbakar. Nah, ayo terbengkalai kae. Surem kuwi lek bengi. Gemblodak dhewe-dhewe. Aja dinceng, enak apa? Cek, dinceng ya. Kae, Bro. Wis barang-barang entek pokoke resik pokoke surek sing tersisa kowe. Lah wis si gede-gede bang kok ngapa? Lah wis. Aku sak duwe bro bedone engko ndek akhir video engko tak cantemne ya. Iki review sik tempatnya sing terbengkalai iki suara karu-karuan iki. Iki kondisine. Tiktok nih tek lu sampai saiki bro. Iki. Tidak bertentu bro ya kondisi ini. Nah, ini dulu ke kantor mbien bro. Di kantor remek barangnya pokoknya. Mbien ini yang jeruk ini bro. Pekerjaannya gue ini. Lah kok menang aja loh. Enak forklift barang yang jeruk dua loh bro. Menang aja yang jeruk. Lah terus karku kan sampai tak tok nih bro. Tapi harus sajangnya gak oleh. Harus sajangku soalnya. Lah aku enak apa-apa kan. Pabrik kira anu bro apa pabrik iki kan aku lan duwe asuransi pabrik iki kan pabrikku kan sebelah kuwi bro dadine pemone aku mlebu pemone penyelamatne cekica apa-apa ndak oleh bro karo bose nesu-nesu bose usamare aku kena apa-apa ki asuransine kan ora nek senanggu kan bosku dhewe lah iki kan bos iki kan nganu apa jenenge aku kan ndak melok asuransi bos iki ceritane wah, jen, kenapa sih gede-gede bengkong ini lak sampein kan bro sepengen-pengen ngilok nih ini oleh ini dikilok nih ini sampein Rene, ini Sandung Mary Korea Selatan ini lumayan ini dikilok nih nah, weh gimbian bro, ini jen bek ini gimbian nih jen bek pokoknya anu apa sing nggih produksi lho bro tempat produksi lah ceki cae liwate mak kertengah bro ape putere kudune metu kok gak iso puter yang jero sakit penuhe bareng-bareng saiki ora keurus ngene iki nah ape munggah kono dalane ora enak bro dalane kayak tanggane kayak ono kayak ape amblek apa di bro. Ya bro, kita mau ya video singkat hari ini wis ora enak ngopo jenenge sing tersisa iki. Ki mau tas masuk kerja iki mau bro. Tas masuk kerja terus gawe video iki ngelak pompone apik yo langsung diupload ya. Ah, we. Saiki ndek kene jam 6:30 bro, Korea Selatan. Jam 6:30 Santung Mary. We. Pabrikku sebelah kono kae, Bro. Kae dindinge mbiyen yo kenek, Bro. Dindinge. Iku sak larik ganti kabeh dindinge soalnya kesababan. Kok pabrik iki mbiyen. Ya wis, ono sik ya videone. Kapan-kapan disambung malih. Yo, wis ya. Ya wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 사람이 늘 그런 것도 내가 몰랐어. 빨리 얘기해 빨리.